Dengan menggunakan KM Kirana, sekitar 700 penumpang dari Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para pemudik ini pulang kampung lebih awal untuk menghindari larangan mudik yang mulai diberlakukan pada 6 Mei mendatang. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, pihak pemerintah, petugas hingga otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19. Kita fokus, lebih fokus pada pemeriksaan hasil rapid test. Hasil rapid test ini berlaku 1x24 jam, dan dokumen-dokumen lainnya, pendukung lainnya seperti KTP, kemudian dilakukan pendataan penumpang-penumpang ini tujuannya kemana saja setelah tiba.